Sementara itu juga beredar video kerumunan massa yang tidak menjaga jarak dalam sebuah gedung di Yogyakarta. Menurut akun Instagram @merapi_uncover, diketahui video ini merupakan kegiatan cosplay dan budaya populer Jepang yang diadakan di Sleman City Hall pada Minggu 13 Juni lalu. Padahal sesuai himbauan Bupati Sleman, setiap kegiatan kesenian di masa PPKM Mikro hanya boleh dihadiri 25% dari kapasitas ruangan. Dikutip dari detik.com, Kasatpol PP Yogyakarta akan segera memanggil pihak yang terkait termasuk pengelola gedung. Ingat ya inliners, pandemi belum berakhir dan perlu adanya kepedulian dari semua pihak. Sudah seharusnya kita melaksanakan protokol kesehatan tanpa pengecualian.